Halo, selamat siang guys. Hari ini aku akan membuat video jujur bagaimana cara menggoreng adonan cimol yang salah. Terus. Wah. Iku lek aran gowo. Apa? Iki. Heeh, sira iku apa? Iki aku bar operasi plastik, guys. Sing koyo ning berita-berita. Iki tapi kan aku nggih video jujur. Sing ning berita-berita kan video bohong. Oke, langsung saja bagaimana cara membuat cara menggoreng cimol yang salah itu kita lihat langsung saja. Oke. Oke. Yang pertama kita siapkan dulu ini adonan cimolnya. Terus minyak untuk menggoreng. Ini minyaknya sedikit biasanya kalau menggoreng cimol yang salah. Terus untuk perlengkapan keamanannya aku menggunakan helm yang SNI tentunya ya guys. Harus SNI. Kenai tangi guys. Terus ini juga untuk pelindung badan supaya aman terkena jepratan minyak aku menggunakan jas hujan. Langsung saja kita praktekkan guys. Ini helm guys dulu guys supaya aman. Kemudian pakai ini guys. Oh ya, kita hidupin dulu apinya. Biasanya kalau menggoreng cimol itu apinya dihidupin dulu. Ora urep guys. Waduh. Gasnya ini sing bermasalah. Guys, jadi perlengkapan sudah semua saku kenakan. Wajah sudah operasi plastik. Sekarang kita praktekkan cara menggoreng cimol yang salah. Oke. Yang pertama kita hidupin kompornya guys. Biasanya kalau menggoreng cimol yang salah itu apinya langsung besar. Terus langsung dimasukkan adonannya guys. Dari langkah pertama sudah benar. Langsung kita masukkan adonannya. Ini sudah aman ya guys. Ini tangannya terus seperti ini. Di langkah pertama biasanya sudah benar guys. Tapi yang salah itu apinya ini. Dia pertama langsung menggunakan api besar. Nah ini minyak sudah mulai panas. Helmnya aku tutup kacanya supaya aman guys. Dari sini sudah kelihatan kalau minyak mulai panas dan benar mati. Jadi yang tidak kita inginkan ini. Alhamdulillah ya guys, ini sudah asat. Tapi saya ini masih nekat membuat video bagaimana cara membuat menggoreng adonan cimol yang salah. Goreng cimol dengan minyak panas tapi besar itu yang salah ya. Terus yang benar bagaimana? Kalian bisa cek video saya yang sebelumnya bagaimana cara menggoreng cimol yang benar ya. Oke, semua guys, dari operasi plastik aku ini ya. Biar viral payah sing ning tutupi ya. Nah ini sudah mulai panas. Benar sudah mulai memanas dan lagi banyak jadi rasanya yang kita inginkan ini guys. Ini masih
besar. Ini keluar artinya masih besar. Oke, dengan ditiru ya guys. Ini adegan berbahaya sekali. Ini sudah mulai digetik, menegangkan ini. Inilah guys, ini sangat berbahaya dan tidak boleh ditiru ini guys. Tuh, ini cara menggoreng cimol yang salah seperti ini guys. Guys, meledas guys. Oke, sekian video dari saya. Bagaimana cara menggoreng cimol yang salah? Yang penting kalian harus belajar dari kesalahan ini. Jangan tiru adegan ini di rumah ya guys. Sampai jumpa. Bye bye, jangan lupa subscribe ya. Like dan share video ini. Bye. Guys, hasilnya seperti ini guys. Ini adonan cimol yang gagal total ini guys. Nah, mak. Pokoknya jangan sampai kalian meniru ini di rumah karena sangat sangat berbahaya sekali. Video ini hanya mengajarkan kita untuk belajar dari kesalahan supaya kedepannya kita bisa berbuat lebih baik lagi. Oke, sekian dari saya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Guys, seperti inilah guys akibatnya kalau menggoreng cimol yang salah ya. Akibatnya seperti ini, semua berantakan, lantai penuh minyak dan seperti perang pokoknya guys. Ini sisa-sisa pertempuran tadi guys, bahaya guys. Pokoknya jangan sampai cara ingin membuat camilan keluarga malah berakibat seperti ini guys. Nah, jangan tiru adegan saya ya guys, soalnya ini hanya untuk contoh cara membuat, cara menggoreng cimol yang salah ya, bahaya seperti ini. Untungnya saya tadi sudah menggunakan alat pengaman guys. Nah, kalau kalian suka dengan channel saya, silahkan subscribe, like dan share ke teman-teman kalian supaya apa, kalian mendapat ilmu cara menggoreng cimol yang salah guys. Kita belajar dari kesalahan ini supaya kedepannya bisa lebih baik. Oh ya guys, sebelumnya saya sudah membuat video
bagaimana cara menggoreng adonan cimol yang benar. Kalian cek aja video-video saya sebelumnya, guys. Oke. Dan ini saya mau membersihkan sisa-sisa pertempuran dengan cimol ini, guys. Wah, ini minyak semua, guys. Bahaya, guys, licin. Dan saya akan membagikan tips bagaimana cara membersihkan minyak di lantai, guys. Nah, guys, caranya membersihkan minyak di lantai itu seperti ini, guys. Kita taburi dengan tepung terigu seperti ini. Kemudian kita bersihkan pakai sapu sodo atau sapu lidi, guys. Nanti hasilnya akan keset seperti semula, tidak licin lagi. Nah, guys, ingat ya, guys, kasih tepung terigu, ditabur-tabur di bagian minyaknya sampai semua minyak terangkat dari lantai dan nanti akan kembali seperti semula. Guys, sekian dari saya dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Bye bye.